Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala khuduri qadrihi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala syaitina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummati wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa ibtara. Ikan kalau berarti masyarakat Kabupaten Demak, masyarakat Desa Legi, para kiai, para sepuh, ugi dolo-dolo sahabat Banser, sepuh bapak-bapak pejabat Muspika, baik itu dari Polri dan BNP. Buat ketinggalan pertama di Kurko Filip, jamaah di Kurko Filip bergerak pejuang Jantiko Mangka Bangka ke daerah lagi Kursus Al-Mukarram Bantul Nanyatul Kiai Jukri sekeluarga dan bodo-bodo sedoyo kepada matur katuran monggo sejenak kita anteng saantawis jagongan bisik-bisik mangke ibar acara dipun terasa kembali termasuk sejenak monggo dolanan HP dipun kentiri rumit nyon sewu kalau kita tosok panjenengan sedoyo terlanjur terjebak oleh dolanan akhir zaman ingkang namini pun HP sakit dipun wastani gesang kaulo 24 jam telas kagem dolanan menika padahal rumit Gusti niku nate dawuh manusia itu kalau fokusnya hanya urusan keduniaan, keduniaan dan keduniaan, apa berbetulnya itu? Lewat jalan mana kita akan mendapatkan husnul khotimah? Masya Allah. Sedangkan kita terjebak oleh situasi seperti ini. Pramila, nggih mugi-mugi barokahipun dipun khotimah. Allah taksi paring welas datang kita sedaya taksi ketulungan pada ujung kehidupan kita nanti mugi-mugi husnul khotimah. Nuwun sewu Bapak Ibu panjenenganipun Gusmi guru besar Jantiko Mantabah mursyid tunggal di Bukhofi. Beliau itu kejawi mujutakan di Bukhofi dan jutaan orang mengamalkan di negeri ini termasuk membangun Quran dan sukses besar secara pribadi Gusmi menikah
Nuhun sewu nggih. Lisanipun setiap detik, setiap waktu boten nate lepas kalimah alhamdulillah. Kemudian ya ini. Alhamdulillah. 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 Setiap waktu, setiap detik. Saged diwastani mungkin dalam sehari jutaan. Jutaan kali Gusmik niku selalu mengumandangkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang menawi dipun kaji gambaran Gusmik di dalam kondisi mensyukuri. Artinya walau kita tidak bisa seperti Gusmik, minimal monggo dados renungan kita sedoyo. Kita niku kan astunipun taksih dipun paringi kenikmatan ingkang luar biasa dari Allah. Urutan pertama kita taksih dipun izinaken tindak mriki lenggah sareng-sareng ngamalaken dipun kofilin sowan al-mukarram Yai Zufri dan kawan-kawan dalam rangka nderekaken Gusmik iki kempal sareng-sareng engkau dipimpin anak kula Gus Ferry. Niki sesuatu yang luar biasa menawi kita niku mencermati. Seandainya Allah tidak berkehendak, kita mboten saged dumugi mriki. Artinya kita kasih dipun paringi sehat, taksih bisa bernafas, taksih diparingi panjang umur, kita masih bisa makan dengan enak, masih bisa tidur dengan nyenyak, kita masih punya keluarga. Kata sangat nikmat dari Allah ingkang kadang kita itu ingkar. Pramilo, kalau estuki, kalau menawi dipun suhuni, artinya dipun tangeti kalian konco-konco. Nuwun sewu Gus. Wiritan singkat, bacaan singkat, kagem nentremne ati, kagem kula niku boten gampil sumpek, boten gampil nesu, boten gampil marah. Kula kedah maos napa Gus. Pasti kula jawab tegas, perbanyaklah maos alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki memang ketawisipun sederhana lan enteng ananging radi amrat ngamalaken niku. Dados kesimpulanipun mugi-mugi lelenggan kita ing dalu iki beto barokah ingkang ageng. Beto manfaat ingkang ageng. Mugi-mugi berkah saking dipun hofili niki. Masyarakat secara umum Kabupaten Demak khususipun masyarakat desa mriki. Mugi-mugi dipun paringi tentrem ayem. Masyarakat dipun paringi sehat, dipun paringi rukun damai. Ekonomi nggih dipun paringi tambah sae. Ibadah akhlak nggih dipun paringi sae. Rumah tangga nggih anak-anak pun sedulur ya pun. Mugi-mugi dipun paringi thayyibah hasanah ila yaumil qiyamah. Mohon sewu. Panjenengan persopia, Pak. Kegiatan ibadah karya Gusmik dengan kumpulan nami cantik manta baniki, masya Allah, sesuatu yang indah, tidak berbau politik, tidak berbau partai. Kegiatan ini namun bikmeta niki terutama ngamalakan dikir karya Gusmik yang di dalamnya niku wonten Fatihah ingkang hampir 140 kali ingkang dipun tujuaken dhateng Rasulullah dan para wali-walinya. Ajeng wonten Asmaul Husna, wonten doa Robbana atina fid dunya hasanah, istighfar, sholawat dan lain-lain. Niki ingkang paling utami nggih untuk penenteram hati. Di saat kita niku ngadepi segala bentuk liku-liku kehidupan kita tentunya niki mungkin kita dados tombol, dados penyejuk jiwa,
ngadepi segala bentuk problema-problema kehidupan dengan tipe hobi ini mungkin-mungkin semisal ya namanya manusia biasa pastilah punya keinginan kita tingkatan iman dan takwa kita boten saged dipajak nih semisal Sunan Kalijogo Sabdo Kutip Al-Jilani gitu boten saged para wali Allah tokoh-tokoh sufi pada zaman dahulu mereka beribadah mulai dari sujud gangsal wekdal zikir, ngawur dan ibadah-ibadah sanesi mereka melakukannya memang karena cintanya kepada Allah mereka tidak berharap pahala mereka bahkan tidak berharap surga Mampu Malik berharap keduniaan gelas botol tapi itu kan mereka-mereka yang memang punya ketakwaan dan iman yang tinggi makom yang sudah berbeda kita kan yang manusia biasa kita lagi manusia biasa artinya pastilah berharap mungkin-mungkin dengan tikul profil ini semisal anak-anak kita ingkang mondok dipun paringi kerasa dipun paringi sukses di dalam pendidikannya juga mempelajari fikih juga dipunapalin Quran mungkin-mungkin dipun paringi sukses termasuk mungkin-mungkin nopoke problema kita tentunya niki dan kita boten kalah penting pun problema masalah persoalan hidup apa saja bentuknya itu juga niku problem ekonomi keluarga mungkin-mungkin dengan dipun hovili niki dipun paringi tumpah terbenahi dipun paringi padang pun intine pun cita-cita kita tentunya niki mungkin-mungkin dipun paringi berhasil kula kan matur nggih kita harus sadar bahwa kita ini manusia biasa kalau niku wonten budi-budi matur monggo kita niku berbaur kadar kabeh menungso tidak perlu merasa kedudukan kita yang lebih tinggi mboten perlu kita merasa semisal punya ilmu yang lebih tinggi punya derajat yang lebih tinggi mboten perlu wonten itu mboten perlu kita kedah berbaur datang sedaya umat menungso teng donya niki tidak perlu ada batas nyuwun sewu nyuwun sewu nggih panjenengan pun Gusti. Semisal bahas keilmuan pun Gusti. Iki sedaya santri santri pondok kula kathah ingkang rawuh dan mumpet ngakui. Gusti niku wiwit alit. Tanpa kalah usia 9 10 tahun niku. Mulai dari takrik sampai ihya ulumuddin saged ngaos Gusti niku. Sejak umur 10 tahun, 9 tahun mentaget ngaus kitab. Bahkan yang paling fenomenal. Kalau sematun wonten tamu saking Ponorogo ya. Asmat pun yang Hasyim. Pertama kali pengen kenal Gusmik, datang dalam Bloso Kediri. Begitu jantiku mata penutup-penutup datang Ponorogo. Namanya yang Hasyim niku, iku pengasuh pondok mayat. Rupanya kan alumni pondok nyampes ke diri yang baik kan utang Gusmik ya aku bih zaman pondok yang nyampes ki tahu kurung ujian ini Gus sing ora tahu kundur sing o sing dolan wae kundang sing orang gelem ngaji yang pondok ini ini kuat ngalik pondok yang nyampes itu bener asmanu pun Gusmik lajem begitu jantiku mata bertahun 88 berdapat Ponorogo pengen soan lah salah tunggalipun sowan di samping pengen kenal pengen tangkep perkawis kitab sing biapik taktik muskil boten faham taktik direbetakan boten jaket sowan Gusmik dan Polso yang luar biasa niku Gusmik wonten tapi anggenipun manggi niku kali dinten lebih dipun panggil hasil niku jagungan loh derengan tos ngaturaken permasalahan kitab sing di asto tengah gede jaket kali Gusmik ya dipun waos iku salah tuh dari pun dihasil langsung oh berarti bener sing dia ngomongnya wawono Gusmik ngomong wawono awliya ilah kitab di delik ini iso nojo
dereng malih nyuwun sewu kalau berkali-kali matur nggih. Semisal wonten Jawa Tengah mriki. Mungkin kita sepakat seseorang yang pantas ikut kriteria menjadi wali ke-10 manusia yang hidup di atas tahun 40 adalah Mbah Kiai Dahar Magelang. Laris ya. Itu karena mungkin ibarat mawon wali ke-10 loh, Mbah Kiai Dahar nate nyuwun donga Gusti di saat berusia 9 tahun umur 9 tahun Mbah Dahar itu nate nyuwun donga Gusti di saat berusia sekitar 50-60 tahun. Lajen enten malih niki. Kula niku sepanjang gesang nyemrapi piantun yang ketika wafatnya lautan mau syawantun ing pondok broso ngantos dipun sholati ribuan setiap kali sholatan ngantos 105 kali baru seorang Gusti. Terus ya ini baru seorang Gusti. Loh, padahal kalau sepatutnya dari wonten HP lho nggih, mboten enten komunikasi. 105 kali dengan ribuan orang yang bergantian. Gus Dur nggih, mantan presiden, mantan ketua PBNU mboten saged kados Gus nggih. Artinya memang sudah istimewa Gus niku. Lah, damel dikun profili. Lah, seorang Gus nggih nyuwun sewu. Seorang Gus niku. Jadi kula namung bahas perkawis mboten perkawis keilmuan mboten perkawis karo mahipun Gusti. Yang saya tekankan di sini napa? Sikap tawadhuipun Gusti. Gusti niku nggih masyaallah. Di dalam menghormati makhluk pangeran. Di dalam menghormati manungsa sedulur yo niku masyaallah. Selalu punya prinsip wong sak dunya ki apik kabeh. Wong sak dunya ki bener kabeh. Sing paling salah, sing paling elek ki aku ya. Ya Gusti. Memang luar biasa Gusti niku. Niki memang nyuwun sewu nggih. Semita kados Sayyidina Umar. Nalika jagungan kalih bolo-bolone. Anggenipun dawuh niku ngeten. Seandainya dari langit ada suara di antara semua hambaku ada satu yang kelak masuk neraka pastilah itu Umar itu aku coba padahal usia dina Umar manusia yang kata kalah dijamin oleh Allah masuk surga tanpa dihisap nyampini Rasulullah atau sipun ya tulipun padahal itu piantun-piantun Gusmi anginipun jauh semisal pinanggi preman pinanggi tiang nakal anginipun jauh dosa Gusmi luweh akeh timbangani awakmu awakmu luweh apik luweh nyalim timbangani aku pada seorang Gusmi pernah lo kata-kata nyon sewu jujur mawon kadang-kadang kalau lagi kasus panjenengan nggih dolanan HP ningali YouTube. Kalau kadang sekilas mirengne pidato pengajian, kan sok enten tunggal kali. Wah, seolah-olah orang yang paling suci. Seolah-olah merasa yang paling benar. Seolah-olah wong sak dunya iki salah kabeh, elek kabeh. Niku omong kosong ngoten niku. Atau bahkan dengan PD-nya mengatakan saya ini kelak dijamin pasti masuk surga. Duh, omong kosong tenan. Kula wangsuli malih. Piantun-piantun mulai dari Syekh Imam Ghazali, Robiah Adawiyah termasuk para wali-wali sanes niku berharap surga niku mboten wantu. Ajeh kalih pangeran. Kula sering matur nggih, tapi panjenengan cermati. Ilahilas tulil firdausi ala. Itu kan artinya ya Rabbi. Saya orang yang tidak pantas untuk menjadi penghuni surga-Mu. Padahal itu pengarangnya pun Abu Nawas. Toh
tokoh awri yang hidup sekitar 1000 tahun yang lalu. Ingkang akhiripun si Iran ini dipun populakan kalih Syekh Imam Syafi'i. Salah satu di antar pamajap ingkang banyak diikuti oleh orang Indonesia ini. Berharap suwarga ini boten wonten. Kita lagi Bapak Ibu nggih. Monggo kita tuh berbaur. Kumpul pak polisi, tak tentara, kumpul kiai, kumpul petani, kumpul pedagang, kabeh mencoba ikut dipun kumpali dalam artian berbaur sing sae ora usah rumoso sing paling bener. Betul, soal masalah akhirat ikut urusane pangeran pun saiki ya teman-teman Indonesia oke. Jadi wonten pak polisi, wonten pak tentara, mungkin wonten petani, wonten bangsa. Siapa yang berani menjamin di antara kita urutan nomor satu masuk surga? Mboten enten sing wonten jamin. Artinya monggo. Hablum minannas oke. Kumpul menungso kathah, ora usah rumoco sing paling bener. Lan niki. Terutami para kiai, termasuk para hadirin, pak ustaz atau siapa saja yang punya tugas ngomong umat wonten zaman sakniki kula sering matur iki, wajib punya prinsip wajib alaihi binsirah jumbar manah maklum. Kita di zaman seperti niki kalau kadang dipunjurati kali kanca kula wonten daerah Kota Kediri kan gedah musala iki ya wonten kota ngeten. Kalau kadang-kadang aku pegel, pegel niku mangkel. Ningali pianto niku semisal derek sholat jamaah dan musola kulo. Kulo wiritan biarlah begitu. Salam tahiyat, tahiyat akhir salam langsung berdiri terus medal malik. Kalau kadang niku gegetan itu Gus. Dan ibu ini masih dibuat pak. Gih karep kulo lagi. Nurakitan istighfar fatihah di melu wiritan. Kulo jawab itu pak. Niku kan zaman biyen. Zaman 50 tahun yang lalu. Biyen itu masih cergep. Tanpa diundang zaman biyen nggih, musala, masjid pun kebak lare ngantos Injil. Zaman sakniki niku biyen pun taksih purun salat jamaah teng masjid niku pun istimewa sangat. Perkawis yang mbeke mboten purun wiritan niku pun nomor 17. Artinya memang kita berjalan zaman seperti ini. Nah, Gusmi damel dikul hovel di tengah-tengah situasi katusnya terniki. Kalau nanti komentar pati ya ini acara dikul hovel ini, kalau kan pinangin beberapa hablah itu biar-biar itu takat ngeten. Gus, menurut antum solusi di akhir zaman agar kita itu selamat dunia akhirat itu bagaimana Gus menurut antum? Kalau jawab gini Bim, kalau menurut saya Bim, jujur ya, kita itu kalau mengandalkan ibadah kita sendiri kok rasanya sulit Bim. Maksudnya gimana Gus? Ya disempurnakan dengan sambung pada waliullah. Termasuk di Gulhovin ini secara dominan kan derek poro waliwa pramen yang istiqomah di Gulhovin ini ingkang dipimpin wonten daerah miku wonten Yai Jufri dan boro-boro sana sini mungkin tidak terus bekal sedaya dipun paringi wilujeng dunia akhir. Sepindah malih monggo kula panjenengan hidup sehat, nyambut damel sing leres, ibadah sing sae, ora usah maca aneh-aneh, lan monggo derek ngikuti program pemerintah sarono sae. Nyuwun sewu nggih, saya kan bukan orang politik, tapi kau selalu matur dhateng sedaya jamaah Janti Komanta BD Indonesia ini. Kita itu wajib derek program pemerintah. Sampun ngantos, ngantos menghina pemerintah, menghujat pemerintah itu tidak dibenarkan. Wanci ini pun pilihan presiden,
nggih milih pun pun ngatos status kulo ya itu kulo kan nabi matur ya itu kulo wet alit ngatos sak niki ngraos nih mebet kotak TPS itu dari nanti belas ya itu belas sepinggal milih saking pilihan kepala desa pilihan bupati gubernur presiden belas betul nanti ya lah kulo kan nanti ditegur karena Pak Lurah Ploso Gus jenengan kebutuhan nanti dari pemilu ngeten Pak Lurah mami jenengan ngamu tenaken pasang kotak-kotak PTS danu kulo nggih purun lan jenengan ngamu tenaken kan siang artinya kulo mboten nanti belas tapi selalu kulo dukung wancine pilihan persiba gubernur nggih milih bebas dan rahasia termasuk pilihan kepala desa wajib derek partisipasi ingkang panjenengan pilih nggih nyumanggaaken panjenengan foto iki kan namung acara pemerintahan sing sifate niku sesaat boten perlu dados permasalahan bundi ingkang diyakini ingkang penting mugi-mugi semisal desa kita dipun paringi tentrem ayem Kabupaten Demak dipun paringi nyaman Indonesia niki mugi-mugi dipun paringi aman siapapun ingkang dados presiden mugi-mugi negari dhateng wujud lah niki selamanya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur dados ibunipun monggo kula panjenengan sedaya istiqomahaken dipun hobi niki saben malam Rebo wonten masjid niki termasuk mugi-mugi pesantren ingkang dipun Bapak Kyai Jupri niki mugi-mugi paring ridho mugi-mugi paringan berkah dipun paringi manfaat termasuk anak-anak kita sedaya mugi-mugi dipun paringi solih sukses jumlah wa akhir kalau betul baru matur kata-kata kita jelas kulon panjenengan ini secara individu kita betul perlu membahas yang terlalu tinggi masing-masing piantun dihadapkan kalian keluarga pun piambak-piambak pramilo kan kulon yang tadi pun Gusmi ini wonten masjid setono gedong kota Kediri piantun niku menawi gadah hobi mirsani maksiate wong liya niku ibarate dosa niki padha kok kenapa niku angkep sipun orang yang suka membicarakan maksiat orang lain itu dosanya sama seperti mereka yang melakukannya. Faham jenengan nggih? Atau sih pun kita belajar boten perlu kersani maksiat ya wong liya. Nah, kedua boten perlu mutak-mutik dosane wong liya. Alasanipun Gusti kita sendiri belum tentu benar menurut Allah. Pamela kalau menawi dipun suwuni doa paling gampang kalau niku pun ada tiga doa yang paling fenomenal di dunia ini jenengan amalaken robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin doa Nabi Adam ketika turun di bumi ini mboten enten donga semisal ya Allah panjenengan pangapunten kedoliman tonggo kulo niku mboten enten dosa-dosa kita piyambak wajen la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah berilah kami kebaikan di dunia niki dan kebaikan di akhirat nanti dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka mungkin kita termasuk kita sedaya niki ikan terakhir nyawa sewu siapapun orangnya pasti di dalam perjalanan kesang tentunya ini kita Bapak Ibu
nampi ujian, cobaan, cobaan, cobaan dari Allah. Niku sedoyo sami. Kula matur ngeten iki, guys. Hampir saben dinten kiai, kula niku dipun curhati tiyang sumpek. Tiyang sumpek lek tiyang bahagia nggih mboten ngetok ya. Mulai saking misal Gus bojo kula nggodho. Contoh ngeten iki. Rumah tangga kula amburadul. Anak-anak kula taksih angel ditoto. Utang kula kata pun macam-macam dinamika dari Allah gesang teng dunia niki. Ini memang fakta. Zaman Gus Mikrumin setiap paling dahulu 90% pasti bahas keluarga. Perkawis tarbiyatul aulad, didik anak, noto rumah tanggane dhewe supados suami istriku solih dan solihah, mencari ekonomi sing estu-estu sae pun nang sebatas niki. Pramila kita-kita niki nggih berharap mungkin-mungkin dengan digrupo pilih niki sembarangane mungkin-mungkin dipun paringi tambah sae. Mugi-mugi dengan tigul hobile niki Allah paring dateng kita sedaya gesang kita nggih mugi-mugi dipun paringi slamet. Binjang kita pecah nggih dipun paringi slamet. Wonten alam kubur nggih slamet, binjang dinten kiamat nggih dipun paringi slamet. Binjang wonten akhirat nggih dipun paringi slamet. Dan puncak sedayanipun mugi-mugi berkah saking tigul khobirin karomahipun Gusmik sebagai guru besar kita niki nggih kebet sepertiga dari umat Muhammad ingkang mlebet swarga takut dihisab. Dumateng Yai Jupri panjenengan terus semangat memperjuangkan ilmu saking Ki Ahmad Jajuli Pondok Kloso. Mugi-mugi buat paringi berkah sebuah manfaat. Lan panjenengan kembangakan tigul hofi, panjenengan ajak umat umat daerah Demak niki. Selalu panjenengan tekankan hidup hanyalah sementara saja. Kita ini hanyalah menunggu giliran kapan Allah mengakhiri kehidupan kita di dunia niki. Panjenengan ajak mugi-mugi sedoyo diparingi selamat wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anbiya mursalin wa ulul azmi al-hamsi min ar-rusul wa jami'i malaik al-muqarrabin. Al-Fatiha. Jalalil Aulia Al Mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahu fi Fatihatina wa man dzukira fi dzikri hawfi Al Fatiha. Kiai Ahmad Jajuli, Kiai Rodiah Jajuli, putra putra sedoyo Pondok Kloso Kediri rahimahullah. Al Fatiha. Syekhina wa murabbi rohina Kiai Amin Jajuli Gusmik wa jau jadihi rahimahumullah. Al-Fatiha. Jamil awliya wa sholihin al-makburina fi hadhihi dairah khususan Sunan Kalijogo rahimahumullah. Al-Fatiha. Tiang sepah kita ingkang sampun sedo, bapak ibu kita ingkang sampun kapundhut rahimahumullah. Al-Fatiha. Khususan Kiai Asnadi Bat Abdul Wahid Wajau Jatihi Kiai Arif Makmun rahimahumullah. Al-Fatiha.
bah nur hati wa yau jadihi bah suci man wa yau jadi wah khususun bah haji makrun rahimahumullah al-fatiha. Bah haji makrun rahimahumullah al-fatiha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kama arafta'na la hawla wa la quwwata wa la balana la fawata wa la murada wa mushkilatina ila hadratika wa la hadratika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa-dosa bapak ibu kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Selamatkanlah dunia dan akhirat kami. Mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, al-Islam bimautatil ula wal biladati saniyah wa atina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunya faniyah. Ya Allah, nyuwun dhateng panjenengan ketabahan, kesabaran menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Nyuwun ketentraman lahir batin, kedamaian lahir batin. Ya Allah, istiqomah taat dhateng panjenengan fi husnul khatimah. Ya Allah, syalimna min dulumati kulubina wa abdari kulubina wa adnafi kulubina wa syiati kulubina. Ya Allah, nawwir kulubana bi nuri hidayatik kama nawatal ardo bi nuri syamsik. Ya Allah, nyuwun dhateng panjenengan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami panjenengan takdir, panjenengan qadar sholih-sholihah, sukses di dunia, sukses di akhirat. Ya sohibal asma'il husna, ya sohibal asma'il husna, nyuwun penataan langsung saking panjenengan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, panjenengan pemilik kun fayakun, kami adalah hamba-hamba yang lemah, yang kecil, yang hina, yang tiada punya daya kekuatan apa-apa. Ya Allah, ya Allah, kami hanya berharap maghfirah, rahmat dan ridho dari panjenengan. Berilah kami-kami ini, masyarakat Kabupaten Demak, masyarakat Desa Mriki, penderek Gusti Pertama Timbul Hofili, khususon Kiai Jufri sekeluarga, santri-santri panjenengan takdir, panjenengan qadar, bahagia fit dunia, bahagia fit akhirah, sukses fit dunia, sukses fit akhirah, wassalamu alaikum min dari dunia wa dari yang kiamat fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi ruhina dunyan wa akhiratan bihamim jazibi kusmi wa zawjati rahimahullah lahumul fatiha. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa